Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ferry Darmawan. Kali ini kita akan membuat satu game untuk pembelajaran di PAUD, yaitu teknologi informasi komunikasi untuk anak usia dini. Game yang kali ini kita buat adalah game tebak gambar, di mana nanti anak-anak bisa mengklik kotak-kotak yang menyembunyikan gambar utuh. Kemudian mereka disuruh memilih mana gambar yang tepat. Ya, pertama kita buka slide kosong seperti ini. Kemudian kita kasih judulnya. Misalnya, game tebak gambar. Ya, ini nanti kita bisa edit tampilannya mau seperti apa. Jadi kita juga bisa pilih dari kalau online bisa milih dengan tebak ide-ide yang diberikan di sini. Ya, misalnya. Kemudian kita tambahkan slide kosong. Ini kita akan buat kotak-kotak yang akan menutupi gambar. Gunakan shape. Ya, kemudian di sini kita buat segi empat. Jadi untuk membuat segi empat, tekan shift di keyboard. Lalu kita duplikat ini dengan Ctrl D. Duplikat. Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Kita tinggal pilih mau berapa kotak yang dimunculkan, misalnya 5, kemudian ke bawahnya 3. Ya. Di sini kita klik Ctrl D. Sekarang ke samping, kita klik Ctrl D lagi. Ini juga sama, klik Ctrl D. Oke, kita sudah punya 5 kotak ke kanan dan 3 kotak ke bawah. Untuk membedakan kotak-kotak ini supaya kelihatan, kita ganti warnanya. Kita pilih mana, misalnya kita pilih dari sini bisa. Ya. Kemudian kita ganti mana ini, mau kita ganti mana ini. Nah,
ini sudah warna-warni. Kemudian kita akan memasukkan gambar di belakang kotak-kotak ini. Kita pilih menu insert, kemudian kita cari gambar. Kalau kita sudah punya gambar di laptop, kita tinggal picture from file. Nanti ini kita cari gambarnya. Misalnya kita akan masukkan gambar ini misalnya. Oke, supaya memenuhi kotak ini kita sesuaikan gambarnya. Nah, kalau misalnya kelewatan bisa di cropping ya, di cropping. Kemudian ini kita pindahkan ke belakang. Nah, dia sudah tersembunyi. Selanjutnya kita akan berikan animasi kepada kotak-kotak ini. Jadi ketika anak mengklik, kotak ini akan membuka kemudian menutup kembali. Kita pilih ya satu-satu di sini. Kemudian kita ke animasi, lalu ke exit emphasize, pilih swivel. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua juga sama. Nah, swivel. Jadi semuanya kita ganti dengan, kita tambahkan dengan animasi swivel. Exit swivel. Oke, semuanya sudah dikasih animasi swivel exit. Nah, sekarang kita akan atur bagaimana pergerakan dari kotak-kotak ini. Kita ke menu yang ada di sebelah kanan ini. Kalau tidak ada, bisa dimunculkan animation pen ya. Animasi, kemudian animation pen. Ini untuk memunculkan tampilannya sebelah. Kita pilih sekarang. Kita buka efek-efek ini, bisa kita tambahkan setiap diklik dia akan munculkan suara atau tidak juga bisa ya, nanti bisa ditambahkan belakangan. Sekarang kita atur di timingnya. Nah, yang pertama timingnya ini adalah kita mulai dengan klik ya. Jadi kita pilih klik, durasinya biarkan saja. Kemudian di sini ada rewind when don't play it. Ini fungsinya ketika diklik dia akan kembali lagi ke posisi awal. Jadi akan tertutup kembali. Jadi ini kita checklist, kemudian triggernya. Triggernya ini untuk memicu ke mouse mengklik bagian mana yang kita pilih, kotak mana yang kita pilih. Jadi triggernya dengan on click, kemudian nah, yang kita pilih ini kan angka 1 tadi ya, rectangle ini. Kita pilih rectangle 1. Oke. Okay. Ini kita pilih dulu tadi ya. Rectangle 1 timingnya. Rewind, don't play,
kemudian triggernya kita klik tadi rectangle 1, klik dengan rectangle 1. Yang kedua, rectangle 2, kita pilih timingnya juga sama, rewind, klik rectangle 2. Ya. Untuk tag animation, ini biarkan seperti ini, karena nanti kita akan kasih angka atau huruf di kotak-kotak ini, biar lebih menarik. Kemudian, untuk rectangle 3, kita klik rewind, klik rectangle 3. Dan begitu selanjutnya, sampai semua kotak ini kita berikan animasi trigger. Ya, 5 dengan 5, 6 dengan 6, ya, 8. Jangan sampai ketukar untuk triggernya. Tadi rectangle 10. 10 dengan 10. Yes. Oh, sorry. Ya, kita cek di sini. Sudah betul. Yang 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Oke, jangan sampai ada yang tertukar. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan memberikan pilihan gambar di sini, ya. Jadi kita masuk ke menu insert, kemudian picture. Dan di sini kita bisa pilih misalnya itu gambar yang pertama. Nah. Kemudian itu gambar yang kedua. Tadi gambar yang dipilih, kalau ada gambar ikan yang sendiri boleh. Kalau tidak, kita cari melalui picture di sini. Nah ini kita bisa masukkan.
Selanjutnya ini kita kasih action. Jadi kalau yang diklik ini dia akan salah, kalau diklik ini dia akan betul dan pindah ke slide selanjutnya. Sebelum itu kita buka slide baru. Nah, di sini kita akan masukkan gambar yang betul tadi, yaitu gambar Nemo tadi, ya. Nah, ini kita masukkan. Bisa kita tambahkan teks misalnya. Nah, kayak seperti ini. Kita kembali ke slide awal. Oke. Nah, sekarang kita kasih action di sini. Jika diklik ini, ya, actionnya adalah none. Kemudian play soundnya, misalnya. Oke. Ini juga sama, action-nya non, play sound. Nah, yang ini action-nya hyperlink to next slide, ya, atau mau lebih spesifik bisa ke slide yang terakhir. Oke. Kemudian play sound-nya klik. Oke. Ini sudah jadi. Ini kita bisa tambahkan misalnya pakai teks, ya, atau tidak juga boleh. Tapi kalau mau diajarkan tulisan atau bahasa Inggris juga bisa. Misalnya sini kita tambahkan. Atau di kontrol dia juga bisa negatif camo. Ini kita ganti dengan clone fish. Terakhir kita akan tambahkan background supaya ketika diklik background slide tidak berubah. Ya, kita menu insert, kemudian set ini, buat seperti ini. Oke, ganti warnanya putih.
Action, action, noun, misalnya noun. Ya. Kemudian, okay. Kita pindahkan dia ke belakang, send to back. Ya. Baik, ini hasil membuat game tebak gambar. Sekarang kita coba tes tampilannya seperti apa ya. Kita klik di sini. Nah, ini kita coba klik. Oke. Setelah buka ini, anak-anak akan melihat ya. Nah, kalau salah mengklik, yang bunyi adalah suara saja. Ini masih salah di settingan action ini ya. Jadi harus ada actionnya, harus ada play song. Boleh kita pilih ini aja. Kita ulangi. Ini. Nah, kalau klik ini, tidak bisa. Nah, ini salah. Mulai betul. Nah, akan ke sini. Ya, demikian pembuatan game tebak gambar untuk anak usia dini. Untuk selanjutnya kita simpan file ini save as dalam bentuk PowerPoint show. Sebelum ke sana, supaya nanti ketika diklik tidak bergeser kemana-mana, kita set show-nya, kita setting dulu. Ya. Dan setting custom slideshow nah ini loop continuously until escape. Nah ini kita checklist. Okay. Ya. Nah, baru kita file save as. Game tebak gambar. Ini untuk masternya kita bisa boleh PTX. Ini kita save dulu. Nah, kemudian untuk show-nya kita save S lagi. Lalu game tebak gambar kita ganti menjadi PowerPoint show. Ini. Nah, demikian pembuatan game tebak gambar ini. Nanti kita akan lihat hasilnya ketika kita membuat atau melakukan slideshow ya, terhadap hasil ini. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa diikuti, silakan dicoba step by step-nya. Dan sebelum Anda mencoba, kumpulkan dulu gambar-gambar yang akan digunakan. Nah, kalau tidak terhubung dengan internet, Anda bisa download dulu semua gambar, simpan di folder yang sudah disiapkan. Nanti tinggal ambil dari komputer Anda masing-masing. Terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ini filenya sudah ada di sini. Ini untuk file PPTX ya, PowerPoint-nya. Nah, ini show-nya. Kita klik, kita tes. Langsung show-nya. Otomatis akan langsung ke game. Nah. Oke. Saya bisa. Oh, ini ada
salah satu yang salah, masih salah di sana. Baik, itu saja, terima kasih.